Itulah itu birit karena gonggongan anjing lo. Iya, biar tau rasa tuh cewek. Akhirnya berani-berani ya ngambil cowok gue. Mita, Mita. Hebat banget. Iya dong, gue. Jadi kamu yang udah bikin Ajun celaka? Daniel? Hmm? Bisa ya, berbuat sejahat itu? Dia apa lebih gak jahat dari aku? Soal kamu tahu ya, Mit? Kebahagiaan dan ketulusan itu gak bisa dibeli dan diukur pakai uang. Dan terima kasih, kamu udah nunjukin sama aku kalau kamu tuh gak pantas buat dipertahankan. Daniel, maksud kamu apaan sih? Daniel! Daniel! Hah? Udah dibayar, Sus? Betul, Mbak. Atas nama Pak Daniel. Daniel? Maksud lo tuh apa sih biayain pengobatan bokap gue? Siapa yang biayain? Gear banget. Ih, ya itu tadi kata kasir apa? Dia yang bilang kok. Gua gak ngebayarin. Gear banget. Ya tadi kasir sendiri kok yang bilang. Gua gak bayarin lu, karena gua tahu banget. Lu mana mau sih kalau dibayarin? Nah itu lu tahu kan? Gini ya, gua ngambil pinjaman di bank tempat lu kerja. Gua ngedaftar di bawah nama lu. Maksud lu apa sih? Iya, gue minjem, tapi yang harus ngangsur itu lo. Karena Rizka sendiri yang cerita. Lo mau pinjem, tapi lo gak punya jaminan yang kuat. Ya udah, gue yang ngajuin. Tapi lo yang harus bayar. Dan gue yakin lo pasti mampu. Lagi pula kan bayarnya secara kredit. Dan itu artinya, lo gak akan dipecat kan? Karena lo udah menuhin target lo. Mau 50 ataupun 1. Gue sama-sama calon nasabah lu kan? Tapi kok lu tahu soal target gue sih? Rizka yang cerita semuanya sama gue. Besar. Tapi makasih banget ya, Neil. Ya, ternyata lu emang baik banget sama gue. Tapi tenang aja, gue bakal ganti semua kok ya. Dan thank you juga lu udah apply di bawah nama gue. Ya. Yeah.